Yeyengku. Yeye sayangku. Yeye. Kok? Apa? Aku ngelihat ini sih tembus pink gitu. Aduh, Yeye. Kebetulan emang aku tadi udah ngantuk, Yeye. Ketemu ketemu kamu aku melek lagi. Kamu tuh ibarat aku melek enggak? Kamu tuh ibarat kopi tau enggak? Apa tuh? Pengen aku seruput. Bahaya banget. Pengen seruput kopinya. Tapi ini kopinya udah habis. Bikin lagi dong. Harus ke bawah, capek banget nunggunya. Nanti aja lah. Udah aku. Apa? Aku stay di rumah kamu aja biar aku bikinin kopi tiap hari. Oh, emang kamu jago nge-shake? Enggak. Nggak jago nge-shake gimana cara mau bikin kopi? Aku sukanya kopi yang di-shake gitu loh. Aku emang nggak jago bikin itu, tapi aku bisa kok. Kalau kamu mau susu, nanti aku bikinin. Kau bikinin? Iya. Yeah. Tapi aku yang merah ya. Maksudnya aku lebih suka susu itu dari sapi murni, sapi asli. Oh, iya. Langsung dari sapinya. Iya, tapi aku suka sapinya yang ini ya, sapi Bandung ya. Emang salah aku suka sapi Bandung? Sapi Bandung. Iya, sapi Bandung. Ini apa sapinya biasanya gemuk-gemuk, semok-semok sapinya. Jadi susunya pasti banyak. Sapi tapi Bandung. Tapi lebih bagus lagi sapi yang dari Palembang. Dari Palembang? Bedanya apa? Iya, kalau di Palembang tuh sapinya kan ganas-ganas tuh, kayak yeah. Sama kayak orang-orangnya. Kalau di Bandung kan dia, aduh, kalau di Bandung kan lemah lembut. Oh iya, yeah. Kalau gitu sapinya jangan taruh di kandang, taruh di ranjang. Ini apa arah, kabar? Ini arahnya ngomong sapi ya. Apa? Aku baik, baik, apa baik, kabar? baik. Aku lagi seneng banget sekarang nih. Yeye. Kenapa tuh? Soalnya dari kemarin kan koneksi aku enggak jelas kan. Kalau ngobrol sama stranger saya kadang-kadang suka ke-skip sendiri terus mereka ngeblur. Jadi responnya tuh agak susah gitu loh. Nah, sekarang aku enggak nge-lag kan? Patah enggak? Enggak, kamu hot. Kamu, jaringannya yang hot. Iya, maksud aku iya. Jaringan kamu sekarang udah inilah. Kenapa? Jaringan kamu bagus. Mata kamu kenapa? Hah? Kelilipan. Matanya kenapa? Kelilipan. Ini aku tiupin. Mau nyiupin mataku. Tapi jangan muncrat ya. Ya aku gak mau diludahin juga kali, mata aku gak mau diludahin. Diludahin mata aku sih. Jangan dipuncratin maksudnya. Ya aku tiupin sini. Tiupin ya udah nih tuh. Deket-deket. Coba. Kok niupin nyeplak sih? Sekarang kamu kayaknya udah di rumah sendiri ya, Yeye? Iya. Biar gak sendiri lagi harusnya membangun rumah bersama kamu. Oh, bangun rumah sama aku. Kalau kamu bisa tuh punya rumah, kamu lebih suka rumah yang besar atau rumah yang minimalis, yang penting rapih gitu loh. Minimalis, sederhana tapi rapih. Rap. Oke. Kamu lebih suka yang kayak gitu. Kenapa kalau rumah yang besar? Kok kursinya geter-geter? Aku kursinya. Kamu ngeliat tangan aku enggak ngapa-ngapain kan? Nggak tahu nih kursi aku udah reot banget asli. Aku sambil ngerokok ya. Iya boleh nggak apa-apa, YouTube kan bebas ngerokok. Cuma kalau di TikTok nggak boleh kan. Kamu masih suka PK nggak?
Masih. Kamu nanya itu mulu, PK kagak main. Ayo. Aku PK malu, soalnya sering kalah. Kalau sama kamu nggak, eh kalau sama aku nggak bakal kalah, soalnya aku nggak rame lagi sekarang. Ya, bukan masalah rame atau enggak lah sebenarnya, tergantung dari spendernya sebenarnya. Kalau spendernya masih ada yang Iya. nongkrong di kamu, masih rame pasti. Kau. Indah terang. Terus kamu sekarang lagi fokus apa? Di konten TikTok. Oh, konten TikTok. Iya. Yeah. Kalau kalau TikTok, aku nggak fokus kemana-mana sih. Tapi kalau di pikiran aku fokusnya bagaimana caranya bisa bareng sama kamu. Anjir. Nggak. Panjang ya, panjang ya. Pick up line-nya panjang. Mati nanti aku. Aku di antara semua strangers di Ome TV, cuman kamu yang outfitnya tuh pasti oke okay lah. Spill outfit today dong. Disuruh kan? Gak ada yang nyuruh, ngapain ada yang nyuruh. Ini inisiatif aku sendiri. Boleh, boleh nggak? Boleh. Ih, pakai lingerie. Ih, lucu banget, ya ampun. Lucu banget, iya, itu. Itu kemben ya? Tali. Talinya ini ya, apa namanya? Apa namanya? Brokat ya, brokat ya. Brokat. Brokat itu bawahnya tali tuh baru brotot ya. Aduh. Hey, kamu kenapa nggak stop aja sih ngerokok? Udah nge-vape aja, jangan ngerokok. Nanti kalau pot aku udah dibawa ke Bandung lagi, soalnya aku nggak mau kalau beli lagi tuh, soalnya aku baru beli juga potnya. Mana potnya memang? Di mana sekarang? Dibawa temanku ke Jogja, ke bawah soalnya di mobil kan, lupa lupa ngambil. Sengaja banget ya pengen nyobain bibir Keburu kamu. dia. Melalui pot, melalui pot. Digituin nanti sama dia. Dulu waktu itu kamu Sukun pernah, kan? hah? Enggak, ding. Waktu itu apa? Waktu itu kamu pernah bilang kamu ini mau ngasih tahu outfit-outfit kamu yang biasanya buat tidur, mana? Enggak ada. Kemarin kamu bilang kayak gitu. Nanti deh kalau next time aku ketemu lagi aku kasih tahu outfit aku kalau buat tidur. Oke. Eh, kita meet yuk, ajak Debbie juga. Ayo kapan? Kapan ya? Aku kemarin di Tangerang tau deket mau ke Jakarta. Iya. Aduh, aku pikir kamu sibuk kan? Buat ini, buat bikin project sama Dinar Candy. Udah, Cok. Aku sibuknya mikirin kamu. Bikin aku terus. Kamu sekarang siapa sih yang jadi sahabat kamu sekarang? Kalau kemarin kan yang itu. Sekarang ada nggak sahabat yang seperti itu? Aku sama dia tuh nggak sahabatan, sekedar temen doang, tapi temen deket gitu loh. Kalau sahabat kan lebih dari temen. Oh, berarti kamu nggak sharing masalah pribadi kamu ke dia ya? Masih belum berani. Enggak. Aku nggak pernah sharing masalah pribadi aku ke semua orang, termasuk orang tua aku. Termasuk orang tua kamu nggak pernah? Enggak. Sama keluarga aku, enggak ada. Aku mendem sendiri orangnya. Jadi penyakit tuh nanti ya kalau dipendam sendiri. Enggak, udah biasa. Nanti kamu malah depresi kalau masalah nggak disampaikan. Amit-amit ya, jangan sampai weh. Pernah nggak kamu depresi? Enggak. Depresi yang kayak
sampai mau bunuh diri segala macam enggak kayak iya, gitu. Iya, enggak harus bunuh diri juga. Kalau teman kalau aku ada salah satu orang yang aku kenal yang aku musuhan kemarin, aku bilang lon itu. Ada ya? Tahu enggak? Dia tuh terus kayak gitu. Kayak gimana? Kayak gini, tangannya disilat-silat. Wih, itu parah sih itu. Sampai udah kebuka banget tau. Kebuka Ish. Banget. Oh. Dijahit dong berarti dong. Enggak tahu aku diapain lagi nanti sama dia. Makanya pas sampai berantem sama aku aja aku enggak nyangka kok dia bawa dia nyuri sampai nyuri garpu. Nyuri garpu? Dia menusuk sampai garpu. Iya, nyuri garpu mau berantem sama berantem sama aku. Padahal kamu tiba-tiba ngeluarin garpu. Padahal kamu sebenarnya enggak masalah ditusuk kan asal jangan pakai garpu kan. Hah? Kamu enggak masalah ditusuk kan asal kan jangan pakai garpu. Pakai sendok kan enggak terlalu tajam. Pakai sendok. Garpu. Iya, garpu kan tajam kan bahaya maksudnya. Iya. Aku bilang kalau berani itu jangan pakai senjata, okay. Pakai tangan kosong. Iyalah, awalnya, harus gitulah. Kan dia yang nantang ya. Aku kan duduk nih, disuruh berdiri sama dia. Berdiri lo kalau berani langsung aku tampar dia. Itu langsung ngeluarin garpu anjing. Ngeri banget sih. Kena alis aku di sini aku. Perut kena tusuk. Makanya kuku aku pada patah tuh. Kena nggak nancep gak ditusuk tapi nggak lecet doang masih ada bekasnya. Kalau yang di mata gimana? Nggak di sini untung nggak kena mata lo. Alis doang di sini. Ih, bahaya banget tuh. Itu punya teman kayak gitu bahaya lo, hati-hati lo kamu. Jangan iya. Umurnya masih muda tau, dia tahun 2007. Berarti umurnya berapa sekarang? Tapi udah ngobat, udah. Jangan dibongkar semua di sini lah, live streaming. Ya kan aku nggak spill namanya. Iya sih, cuma nanti dia kalau denger kan nggak enak. Bener gue, dia juga orang yang ngumbar-ngumbar diri dia sendiri. Ya kalau yang kayak gitu terus hati-hati bertemannya. Takutnya tiba-tiba dia tersinggung, bawa barang. Ya aku gak bakal temenan lagi sama orang kayak gitu. Padahal aku kurang baik apa coba. Dia kemarin awal kenalan sama aku gak punya HP. HP aku yang satunya ini aku pinjemin ke dia. Oh ya? Iya, dia gak pernah jalan-jalan. Aku ajak keluar jalan-jalan. Sampai aku jemput pakai mobil. Tapi kenapa ya jadinya begitu ya? Menurut kamu kenapa dia berani kayak gitu sama kamu? Orang stres juga kayak gitu anjir. Kalau dari awal aku tahu dia se-stres itu ngapain aku temenan? Dan kamu ngapain juga kayak apa namanya ngasih apa-apa ke dia gitu ya? Iya hampir aja kemarin HP aku yang ini. Aku pinjemin ke dia, tapi karena aku suruh dia bawa pulang sama dia, tapi karena posisinya e-banking aku masih di sini, aku pinjemin pas lagi jalan sama aku aja biar dia tuh nggak suntuk. Terserah dia mau nambahin akun dia apapun di sini, nggak apa-apa, aku nggak bakal nginiin, nggak bakal ngusi. Tapi kayak gitu balasnya ya udah weh. Parah. Sabar ya, sabar. Aku sabar terus kok. Apalagi nungguin kamu. Sekarang nggak ada schedule ini ya, nggak ada schedule nginep di rumah teman ya. Nggak ada. Tumben soalnya. Kamu tadi hampir aja kan pasti main Omen TV kan? Lagi males keluar. Tadi diajak keluar sama temen. Biasanya kalau diajak keluar kayak gitu, kalau aku mager balik ke kosan, ya aku nginep, tapi aku males, mager. Udah jam segini juga, jam 1, ngapain keluar-keluar. Iya. Kalau sering keluar nanti susah jalan loh. Kenapa? Nah,
Kenapa emangnya? Capek lah kakinya. Oh, kaki. Oh. Iya. Apa sih? Ya ini gimana sih? Apa itu ya? Semprotan apa itu? Belum. Itu kayak buat apa sih? Brighten. Oh, buat ini ya. Oh, tawas buat ketek ya. Iya, biar keteknya hitam. Dia subur yang Aku keteknya. kan suka pakai tank top. Biar keteknya putih maksudnya. Kenapa nggak dibalik clean aja? Iya. Itu buat baju anjing. Kan langsung instan tuh putihnya itu. Apa? Kan instan putihnya. Enggak gitu juga konsepnya. Itu kayaknya Berarti kalau mau mau kulitnya putih diminum ya? iya. Kalau itu beda lagi itu. Nanti pandangan kamu putih itu langsung. Pandangan kamu itu kamu ngeliat bakal putih semua itu, hilang semua. Nggak tahu kamu ada di mana. Itu kalung baru kayaknya ya. Ya. Hah? Itu kalung Apa? baru. Kalung, kalung, kalung baru. Ini Iya. udah lama. Kayak nggak pernah lihat aku kalungnya. Beneran aku menang lihat tuh kalung itu. Nggak fokus kali aku ya. Tuh. Atau mungkin sekarang jadi fokus ke kalung aja terus. Iya, karena ada belahan. Iya kan? Bukan gitu karena kalungnya itu kelihatan baru. Lebih baru lagi kalau misalkan kamu kasih kalung kalung eh nggak jadi ding Kalung apa? Kalung apa? nggak jadi tuh kan kenapa sih rambut aku gampang banget lepek ya Oh, kamu coba kalau rambut gampang lepek, keramasnya harus tiap hari ya. iya yeah, kenapa ya gampang banget lepek. Tapi subur rambut kamu, bukannya rambut kamu banyak kok. Rambut kamu kan subur, banyak maksudnya. Nggak masalah dong harusnya. Ini tuh udah aku tipisin tau kemarin tebel, panjang, lurus, hitam. Ya, tapi maksudnya ditipisinnya Cuman karena karena dipotong kan, bukan karena rontok kan. Itu mah nggak masalah lah. iya, ditipisin. Tapi ketipisan. Emang kamu bilangnya apa sama si salon itu? Aku bilang aku kan potong layer. Kamu tahu kan awalnya panjang banget tuh. Iya. Yeah. Aku potong layer terus aku bilang sekalian dia ditipisin tapi dikit aja. Tapi dia nipisnya kebanyakan kayak rambut yang ditipisin tuh kayak udah bisa dijadiin sanggul tau. Ya salah berarti dia dong. Harusnya kamu gak usah bayar. Gak usah bayar aja. Orang dia salah. Gak sesuai permintaan. Oh iya. Iyalah. Aku orangnya nggak bisa kok kayak gitu, kasihan. Tapi kamu negor gak dia? Enggak, aku diamin. Pasrah kamu. Aku tuh aku nggak berani protes, nggak kayak si Ono. Kalau si Ono tuh dia jangan salah dikit kalau dia belanja nggak diladenin, kalau dia belanja dia komplain nggak direspon sama ini ya dia emosi. Dia sampai bilang, ini pemilik tokonya mana? Gitu dia, langsung dia. Tapi memang kamu kelihatannya lebih kalem ya kamu ya. Nggak, kalau ada masalah tuh kamu lebih cenderung diam ya. Iya, aku apa ya? Aku tuh nggak berani apa? Nggak berani. Kalau misalkan orang buat salah sama aku kan orangnya nggak enak kan. Iya. Tapi ngomong kalau ngomong apa? Doang tapi kalau udah kelewatan banget baru baru kamu tegur gitu ya. Contohnya apa kelewatan sama kamu? Ya kayak kemarin kayak aku berantem itu udah kelewatan banget makanya. Yang nusuk pakai garpu itu? Iya.
Lepek banget rambut aku. Ya, keramas deh. Keramas lah. Gak apa, aku tungguin kok. Bawa aja handphonenya. Gak mau. Ya maksudnya nggak usah daring ke kamu, gak, ininya kameranya, arahnya ke kaca, tapi di kaca itu udah kamu. Tadinya kalau seandainya kita ketemu lebih awal, aku mau minta temenin ke Indomaret. Mau ngapain Indomaret? Beli makanan, beli ini, beli nasi. Terus aku tadi ke Indomaret ya, aku beli sosis bakar juga. Tapi sosis bakar yang di etalase itu ya? Iya, tapi kelupaan. Kelupaan. Udah dibayar tapi sosisnya nggak dibawa. Itunya belum disiapin tadi soalnya, makanya. Mau, terus mau. Kasirnya juga tadi kayak buru-buru. Oh, mau aku ini aku ganti pakai sosis aku. Nggak ada rasanya kalau yang itu. Di dapur. Aku di dapur ada sosis. Aku suka sosis soalnya. Iya maksudnya. Di antara nah, maksudnya nggak ada rasanya kalau nggak ada saus. Ada sausnya, ada. Oh, ini di antara nugget, kira-kira sosis, kira-kira. Terus juga pekaki naga gitu-gitu. Aku paling suka sama sosis. Ya udah, codein ke sini. Codein. Enggak. Busuk nanti dong sosisnya. Aduh, aduh, aduh. Mayonnaise. Mayonnaise, mayonnaise. Pakai saus kan. Aduh. Udah ketemu siapa aja ya? Kita mewing bareng yuk. Hah? Mewing. 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 Mewing itu gimana sih mewing? Yang tren itu loh. Ayo, boleh boleh boleh. Ya ya ya. Oke. Emang rahang aku bagus enggak? Coba. Mayan. Lumayan, berarti gak bagus dong lumayan. Gak bagus dong kalau kayak gitu. Tapi yang mewing tuh kayak Debbie mewing itu. Debbie ya, Debbie rahang bagus memang. Dia yeah. Gitu. Iya, yeah, kayak gini. Coba. Oh, kita bikin TikTok ini maksudnya. Enggak, mewing aja yuk barengan. Pakai lagu enggak? What? Wait. Pakai lagu enggak? Yuk, bentar ini satu, dua, tiga. Kan itu ceritanya ini nunjukin rahang. Asik. Iya. Enggak, coba begini juga. Biar bagus. Nanti diupload ya. Diupload kan nanti. Lah, enggak kan aku enggak nge-record. Oh, kan record-nya ada di YouTube aku. Dari kamu aja. Ya udah kalau gitu. Kita mewing-mewing. Siunya udah ngapain? Ah, Ranu kayak lambang Nike KWR ya. Oh iya bener, anjing kurang ajar. Anjing. Kalau kamu itu hitungannya kalau itu hidung aku itu yang mancung atau enggak? Kamu mancung. Mancung di sini doang. Ya, mancung di mana lagi memang? Memang ada bagian lain yang mancung. Kan harusnya di sini juga ikutan. Ini enggak di sini ya agak pesek sih mancung. Ya, tata kalau cewek kan enggak cuma mancung di hidung kan. Tapi ya ada yang lainnya bisa dibilang mancung. Dagu. Dagu bisa mancung dia. Aku ya. Aku enggak, aku belum. Kamu enggak. Kamu mau lihat enggak foto aku waktu masih kecil? Mana? Boleh. Hitam je. Itu bukan hitam, soalnya aku dari kecil tuh enggak hitam. Itu tuh efek kamera Nokia kalau enggak salah. Oh, Nokia apa yang kamu punya dulu?
nih. Ya, punya ibuku. Ya ampun, lucu banget ya, iya lucu loh ya, iya. Jelek tuh, rambut aku panjang kan dulu. Dari kecil emang rambut aku gak pernah pendek. Coba lihat. Aish, lucu loh ya, iya. Lucu itu. Ih, jelek. Ini nih, bentar aku foto sama ibu aku. Mana ya? Coba, coba, mana, mana, mana. Bentar. Ih, nggak ada di HP yang ini, HP satunya. Wah, ini bagus nggak? Mana? Itu kamu? Iya, dulu. Kok, kok beda? Oh, ini nih, ini ada. Ini. Itu umur berapa, Yeye? Ini umur berapa ya? Umur 10, berapa? Nggak tahu. 10 tahun? Itu pakai apa? Pakai kamera Nokia yang berapa? Nokia. Nggak tahu. Aku dulu nggak tahu HP. Kok, kok udah terus jelas ini. itu? Ya ampun, lucu banget. Lucu banget loh. Gemoy kan? Kamu emang kamu dari kecil udah ini ya? Udah apa namanya? Udah ya gemoy. Udah tebal, udah tebal. Apanya? Ya ini pipinya, iya, bulat. Pipinya, pipinya. Ini. Itu kapan? Eh, tapi kamu agak beda loh. Pakai agak beda loh, ya ya. Sama sekarang. Emang iya. Aku juga dulu pas kecil tuh hitam loh. Aku SMP. Waktu SMP, aku yang orange. Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ih. Tapi aku dulu juga pas kecil hitam, maksudnya nggak sekarang coklat aku ya. Dulu aku hitam. Mana coba lihat. Ntar aku cari dulu ya. Mana sih? Iya, iya tunjukin foto kita pernah mandi bareng tai ya. Siapa yang ngomong begitu? Itu di komen. Nih itu. Gini tuh. Lihat. Hitam. Enggak kelihatan. Iya, emang kelihatan kan hitam gua bilang. Hitam, hitam. Iya, emang. Bentar, ulangin lagi. Kenapa pencet yang lain ya lo? Emang emang hitam enggak kelihatan emang. Tuh. Ih, enggak kelihatan. Iya, emang kelihatan kau bilang hitam. Ya itu lah ya. Kan aku bilang itu apa lagi? Itu layarnya, cok. Setan. Orang pasti udah ngeliatin ya. Mana mana orangnya, mana orangnya? Bercanda, bercanda, bercanda. Kocak. Itu hermafiton itu bukannya buat ini ya, buat darah gitu ya? Iya, vitamin kan. Vitamin buat darah ya? Kamu emang kurang darah? Aku kurang hook dari kamu. Kurang, kurang. Aduh. Suka dipeluk kamu ya? Iya, iya. Iya. Sekarang menurut aku pelukan itu mahal. Buat kamu mahal? Iya. Kenapa gitu? Kenapa mahal? Aku gak pernah dipeluk soalnya. Sedih banget sih. Iya. Yeah. Mama, 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 mama. Papa. Yang paling mahal itu pelukan dari papa. Kok gitu? Kok gitu? Karena aku gak deket dari
dari kecil. Sampai sekarang. Aku emang emang ikutnya ke dia, tapi aku nggak akrab. Kayak aku nggak pernah cerita-cerita tuh, nggak pernah diajak cerita kayak. Lagi cerita bagus kayak gini malah nge-lag, coy, coy. Lagi cerita bagus kayak gini malah nge-lag, nge-freeze, buffering. Lagi mau cerita bagus gini malah nge-lag. Gimana nih, guys? Gimana nih, guys? Aduh. Aduh, nggak masuk. Ye. Sekarang gimana? Lebih jelas kan daripada tadi kan? Iya. Yeah. Bener kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Orang pada nyariin kamu semua, Ye. Berapa ya? Kamu tuh ibaratnya buat mereka tuh magnet. Kenapa tuh? Kalau ada kamu pasti mereka pengen narik. Narik apa? Narik kan magnet itu kan ketarik dia gitu loh. Oh. Itu apa sih? Basreng ya? Iya. Kamu suka basreng gak? Banget. Coba liat. Iya, lo nge-lag. Lo nge-lag. Nge-lag, 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 nge-lag. Nge-lag, nge-lag. Itu lag. Anjing. Ya elah, nge-lag, nge-lag aja ditandain harus bagus. Enggak dong. Inti rasa. Aku lagi nonton luar. Itu pedes banget gak ya? Pedes. Pedesnya banget atau biasa aja? Biasa aja sih. Daripada pedesnya basreng ini masih pedesan mulut orang yang suka ngejulit. Kamu lagi sindir-sindir orang itu ya? Sindir siapa anjir? Sindir orang yang julitin kamu lah. Siapa lagi? Iya. Jahat banget. Jangan dipikirin. Fokusnya sama karir kamu ya. Kamu kan sekarang udah punya pondasi kan. Banyak orang yang suka. Tinggal kamu kembangin aja. Enggak konsisten lah intinya, konsisten aja. Makanya promosiin akun aku biar rame lagi. Boleh, boleh, boleh. Mana Instagramnya sini? Ya meskipun mungkin enggak Instagram, meskipun TikTok enggak terlalu ngaruh ya sekarang ya. Tapi enggak apa-apa, sini aja. Taruh aja. Apa TikTok kamu sih? Yeye apa? Coba sini taruh sini. Sama kayak nama Instagram, Yeti Antita 12. Yeti Antita tuh guys, follow TikToknya Yeye ya. Nggak terlalu ngaruh sebenarnya sekarang. Kayak, ya mudah-mudahan ada lah ya yang nonton. Yeti Antita. Kamu live streaming setiap hari apa? Duals. Hah? Kamu live streaming setiap hari apa? Atau setiap kapan? Nggak nentu. Nggak nentu. Tapi ada jadwalnya nggak? Harusnya aku jadwalin sih. Iya harusnya jadwalin sih. Kayak kayak dulu aku live streaming itu, dulu aku konsisten live streaming, jamnya juga konsisten ya, kayak jam 8 atau jam 9 gitu live streaming. Lumayan agak berpengaruh sih itu, karena mereka nungguin kan jam 9 waktunya live streaming gitu, mungkin ngaruh. Aku nggak nentu soalnya. Gak nentu. Iya. Sebisa kamu aja ya. Yang penting kamu jangan hilang. Iya. Jatuh. Pedes, cok. Aku biasanya kalau udah makan pedas gitu, aku gak bisa makan Indomie. Atau gak bisa makan kopi, minum kopi. Langsung lambung naik. Oh. Mau ngobrol apa ya? Udah habis topik, Cok. Iya, udah banyak yang kita obrolin ya. Obrolin masa depan kita. Iya.